seorang guru di sekolah menengah kejuruan di Jakarta Utara diduga melakukan pelecehan seksual terhadap belasan siswinya. Guru itu diduga melakukan aksinya saat jam pelajaran berlangsung di salah satu ruangan di lantai 2 sekolah. Dinding sekolah semestinya menjadi saksi bagi para siswi salah satu SMK di Jakarta Utara ini yang dengan ceria berbagi cita-cita dengan teman sebaya. Namun salah satu guru menorehkan kelam karena diduga melakukan pelecehan seksual pada belasan siswi. Pelaku yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itu merupakan guru pengajar seni budaya. Dan dugaan perbuatan tidak terpuji itu terjadi di salah satu ruang kelas di lantai 2 sekolah. Ruang yang semestinya menjadi tempat persemaian kecintaan pada ilmu pengetahuan. Perbuatan tidak terpuji itu terungkap setelah salah satu korban melapor ke pihak sekolah. Menempatkan diri sebagai pelindung setelah menerima laporan 11 murid yang menjadi korban, sekolah membebas tugaskan guru itu dari kegiatan belajar mengajar. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami sejumlah siswi salah satu SMK negeri di Jakarta Utara yang dilakukan seorang guru berlanjut ke proses hukum. Sebanyak 19 siswi yang diduga menjadi korban mendatangi Polres Metro Jakarta Utara untuk membuat laporan. Para korban diminta melakukan visum ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM sebagai alat pelengkap dalam laporan. Untuk saat ini, polisi langsung proaktif dalam penanganan kasus pelecehan anak di bawah umur yang sudah kita tangani dan saat ini masih dalam proses dan korban juga sedang visum di RCM. Untuk sementara korban sebanyak 19 orang dari siswi SMK tersebut. Untuk yang terlapornya masih kita dalam proses dalam penyidikan. Para siswi yang diduga menjadi korban pelecehan gurunya saat ini tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Sejak awal kasus terkuak, pihak sekolah memberikan pendampingan psikis kepada para siswi. Sekolah juga akan terus memberi dukungan selama para siswi berupaya mendapatkan keadilan. Prasetyo, Kompas TV, Jakarta.